Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial yaitu cara menghapus atau memblokir iklan di HP Xiaomi MIUI 12. Ini berlaku untuk semua tipe Xiaomi ya, boleh kalian coba? Kebanyakan tutorial yang bisa kita dapatkan di YouTube adalah dengan menonaktifkan rekomendasi personalisasi pada setiap aplikasi bawaan Xiaomi. Padahal cara ini sebenarnya bukan untuk menghilangkan iklan ya, tetapi hanya merubah jenis iklan yang muncul menjadi secara acak atau berdasarkan rekomendasi dari Xiaomi. Intinya di sini mau kalian aktifkan atau tidak, iklan akan tetap muncul. Biasanya aplikasi yang sering muncul adalah aplikasi bawaan dari Xiaomi ya. Contoh di sini aplikasi File Manager. Ketika kita buka, maka di dalamnya akan kita temukan iklan. Nah, seperti ini. Terkadang ketika kita menjalankannya tanpa sengaja ketekan, maka akan diarahkan langsung ke Play Store atau ke toko aplikasi ya. Nah, cara untuk menghilangkannya ini sangat mudah, ada cara baru yang akan saya bagikan. Yang pertama, pastikan aplikasi apa dulu yang mengandung iklan. Contoh di sini aplikasi File Manager. Nah, sekarang akan kita coba untuk menghilangkan iklan di aplikasi File Manager. Langkah pertama, kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP Xiaomi. Kemudian di bagian ini kita cari aplikasi. Oke, ini dia apps. Berikutnya pilih manage apps. Kemudian di sini kita cari aplikasi file manager. Nah, ini dia aplikasi file manager tadi yang menghasilkan iklan. Kemudian kita klik. Berikutnya sekarang kita lakukan hapus data. Nah, di sini ada clear data. Kita hapus saja. Lalu pilih clear all data. Jadi semua data akan dihapus. Jangan khawatir, untuk semua file tidak akan terhapus ya. Kemudian selanjutnya di sini kita pilih restrict data usage. Kemudian untuk akses penggunaan data kita hilangkan. Ya, centangnya kita hilangkan. Kemudian pilih OK. Berikutnya sekarang kita buka kembali untuk aplikasi file manager yang ada di HP Xiaomi ini. Kalau ada pemberitahuan untuk aplikasi Xiaomi meminta izin jaringan, tidak kita izinkan. Jadi abaikan saja ya. Kemudian kita izinkan. Berikutnya sekarang untuk aplikasi Xiaomi ini tidak akan tampil iklan lagi. Nah, seperti ini. Jadi ketika saya buka aplikasi File Manager, iklannya tidak akan tampil lagi. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Oke teman-teman, itu dia tutorial singkat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.